Darussalam TV. Tepat pada hari ini, Senin 17 Juni 2024, yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Di Pondok Pesantren Darussalam Gajah Pola, tepatnya di Kampung Hira, tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, hewan kurban yang telah disembelih terdiri dari 14 ekor, yakni 9 ekor domba dan 5 ekor sapi.